terus bawain makanan, bawain obat-obatan karena kondisinya lagi kurang enak badan, terus batuk. Terus ya udah tadi makan bareng di dalam, ngobrol cerita-cerita. Kumala Sari dikabarkan diceraikan suami sirihnya, Galih Ginandjar, namun ia membantah dengan membesuk sang suami di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 1 Oktober. Ia datang membawa makanan dan obat-obatan lantaran Galih tidak enak badan. Sebelum kita lanjutkan, ayo dukung channel One Air dengan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya terus mendapatkan notifikasi dari unggahan terbaru kami. Terima kasih. Tadi habis besuk Galih, terus bawain makanan dan bawain obat-obatan karena kondisinya lagi kurang enak badan. Terus batuk, ujar Kumala Sari saat ditemui di kawasan Polda Metro Jaya Selasa 1 Oktober. Dalam kesempatan itu, Kumala juga mengklarifikasi kabar perceraiannya dengan Galih. Diakui Kumala, suaminya itu sangat kecewa mendengar kabar cerai. Pasalnya, hubungan mereka memang baik-baik saja. Iya, dia agak kecewa juga. Ya maksudnya kok beritanya sampai seperti itu? Sebetulnya kan dimulai dari statement aku di sebuah acara. Ya Galih sih cuma bilang, ya udah, coba klarifikasi saja supaya beritanya tidak berlanjut. Dan kondisi aku kan udah jarang besuk. Memang karena aku lagi sibuk banget sebulanan ini. Tiba-tiba beritanya simpang siur kan, kalau nggak cepat-cepat diklarifikasi, teman-teman datang ya aku klarifikasi. Sekarang hubungannya ya tambah baik, tambah harmonis, tandas Kumala Sari. Kumala Sari juga menjelaskan jadwal kerjanya pada Galih, hingga Kumala Sari jarang berkunjung ke Polda Metro Jaya. Beruntung Galih sangat mengerti serta mendukungnya. Demikian ulasan kami, kalau sahabat One Air punya tanggapan atau pendapat, jangan ragu-ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Terima kasih.